Enggak, teguh, sambung. Dua-dua ini ya? Dua-dua kan? Gip, sambung. Tadi jaga. Ada jumpa? Kalau jumpa tu terus keluar gambar-gambar di sini. Sambung. Huruf besar ke huruf kecil tak kisah. Kalau huruf kecil, kecil semua. Kalau yang besar, besar semua. Ya, ya, okey, okey. Ada? Haa, tu dia. Haa, tu lah dia. Haa, tu channel ni. Oh, tu balik-balik pun dah menatang. Oh, dia meragam lah. Alat ni pening pun. Dia pusing-pusing. Haa, ada balik. Okey, nampak dah. Haa, ada keluar balik eh. Tapi gambar okay. Dah tahu ke internet lah ni. Internet tak memuaskan. Semalam berkabus sikit. Okay. Ini saya tak nak pakai gimbal. Gimbal ni ada masalah. Kita bersiaran di YouTube eh. YouTube di channel kgdigital.com. KG kampung. KG digital DOT bukan titik com. Kalau titik com tu lepas ke syarikat lain, ke Amerika. Sini DOT sebutan sama. Ya. Tu dia di pekarangan kedai tu ada ada tempat lapang eh. Tempat lapang. Dan memang santai tempat ni. Di tepi jalan. Di tepi jalan dah. Jalan Temeluh Mentakap ya. Berhadapan di dengan Cuantai. Seberang tu Cuantai. Cuantai motor yang menjual apa tu Honda. Syarikat Honda. Menjual Honda. Ini signboard dia. KL. Lokasi ada di sini. Kalau anda sampai ke depan apa tu Cuantai motor ada sini. Dia ada kiri hala ke Kuala Lumpur masuk LPT Kuantan dan Jerantut Taman Negara. Okey. internet kurang memuaskan, dia lagging sikit. Transmission tak buat, kurang memuaskan. Lag. Ada lagging sikit. Lag kat mana ni? Ya, live di YouTube. Channel dia KG Digital. KG Digital. Lepas tu DOT bukan titik com. Bukan titik ya. Sebutan dia dot juga. DOT COM. KG dot com. Biasa titik lah dot tu kan. Tapi kalau titik tu lepas ke syarikat lain di Amerika. Ini biasa kami, review pasal apa? Ha? Biasa review pasal apa? Review apa-apa? Saya apa bunyi? Kira random. Ada cerita. Dalam YouTube saya ada ceramah agama pun ada. Naik gunung tahan pun ada. Berakit dulu dengan Agong sekarang pun ada kan. Ada situ. This is real. Dia kena ribut di Pulau Tawar ada. This is real. Ini betul-betul benar. Apa tu DYMM Agung merempuh ombak dan ribut Sungai Pahang tajuk dia. Masa tu berakit. Masa 2003. Tu. So tadi memang meriah ramai. So sekarang dia tengah malam. Jadi dah berlangsung kurang tapi alhamdulillah. Kerana semalam diviralkan, banyak orang tak tahu kedai ni buka. Kebanyakan kedai masih berhari raya. Bukan masih berhari raya. Memang hari pertama kan. Dia orang sebelah malam dia orang buka. Lagi jangkung